Wele bu. Oh alah. Piye toh? Malah tumplek iki. Oh my god. Cantik sekali namanya. Kita mesti enggak kopi. Rezeki anak soleh katanya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Oh, ini kandang kambing atau kandang embe. Oke, sangat unik sekali. Nah, ini ibunya. Dan sedang memasak. Masak air. Kambing apa, Bu? Jenis Ottawa. Ottawa katanya. Saya sih arane Papua apa ya? Nah teman-teman kita, alhamdulillah ibu, ibu ini baik sekali ya. Mau ngasih kita kopi. Kopi-kopi pahit. Kopi pahit. Nanti kita berbincang sejenak dengan ibunya. Mengerti ngobrol lambat. Cantik sekali ibunya ya teman-teman. Alah, wong. Wong gunungnya ra cantik meneng gunung. Kita mesti nggak kopi. Kopi baik. Teman-teman, tadi kita mau interview berbincang-bincang dengan si ibu. Ibu tapi katanya malu dia. Beliau malu. Iya. Dan kita sembari melihat aktivitas ibu cantik ini ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lihat usianya ya. Tenaganya masih luar biasa nih. Pohon singkong aja ditarik dengan tangan satu. Selain mandiri, cantik, perkasa, dan keibuan ya. Ini mau dimasak, Bu. Ya teman-teman, dari tadi kita belum kenalan ya dengan ibu cantik ini. Namanya siapa ibu cantik? Namanya Rani. Rani? Oh my god. Cantik sekali namanya. Maharani. Oh Maharani namanya. Oke keren. Di hutan gitu. Anjir, budisi parang. Oh, ternyata dia beliau enggak ini. Enggak kuat. Mau ambil parang, jangan, teman-teman. Bu. Aduh, bahaya. Saya mau di parang. Kita sarane wong ade sotingi, Mas, Mas, Mas. Di sini-sini. Heh. Jadi tutorial untuk menebas pohon singkong seperti ini ya teman-teman. Selain cantik juga si ibu ini lucu ya. Si ibunya ketawa terus teman-teman. Nah itu buat ditanam lagi Bu? Iya. Oh iya. Mas kesini kan diambil gitu. Oh, nah. Namanya singkong apa Bu ini Bu? Singkong selentang. Selentang. Tuh teman-teman, kita mau dimasakin singkong, direbusin singkong. Jadi oh, baik sekali si ibu ini. Udah baik, cantik, imut lagi lucu. Imut. Tutorial ngupas singkong seperti ini ya teman-teman. Jadi tangan kiri buat megang singkong, tangan kanan buat megang arit. Nah itu
Harus kenceng-kenceng apa pelan-pelan, Bu? Kenceng lah. Oh, kenceng. Yang di settingnya. Ya Gurami. Maharani namanya, teman-teman. Dulunya mungkin artis sinetron. Kumpul kemarinan TV. TV, ya. Lalu, aja mas, disebai. Nah, jadi caranya mengupasnya nih, tutorial untuk mengupas singkong itu di belah tengah, terus di pekopek gitu ya, teman-teman. Nah, ini singkong kelenteng rasanya gimana, Bu? Manis? Rasanya yang empuk. Empuk. Rasanya empuk, teman-teman. Kim antau nak misin-misin guliti mesti guliti anu yang tukna ya tukar tembri kau ngandal apa mama saya Mas Ranto. Oh, mama saya Mas Ranto dalang. Wah, yo ada dalang Cilacap apa ya? Dalang Cilacap Mas Ranto sing anu nanggap. Mama saya, mama saya. Oh, kang Mas saya sing barang gawe hajatan kuwi ngisor. Iya, ketiring jalan mau. Lo sinden ya? Ah, sinden sih orang retno. Dalang sikin apa ya? Dalang sikin. Rame, Bu? Ya orang retno berdua. Wele, Bu. Oh, alah. Piye toh? Malah tumplek iki. Oh, piye toh, Mak? Bu. Ingku mana? Udah, ternyata dia sibuk melempar singkong. Dan, ternyata gol teman-teman ini masuk sini. Oke. Okay. Di sini ada tawon madu, teman-teman. Nah, ini dia bawa bunga kembang. Mumpung dia ada rumahnya di situ. Wih, awas, kantuk. Sambil melihat aktivitas Ibu Rani, kita sambil ngopi dulu ya, teman-teman. Dibikinin kopi ini asli kopi dia bikin sendiri dan numbuk sendiri dan seperti ini jadinya. Alhamdulillah, segar, terlalu manis. Segernya. Dan Ibu Raninya lagi nyuci singkong buat nanti direbus. Rezeki anak soleh katanya.